Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, Halim Abdul Channel akan mengulas umpan ikan. Langsung saja ke ulasan yang mana sudah kita cari dari Mbah Google artikelnya dan menyampaikan kembali ke teman-teman. Yuk simak videonya sampai selesai. Ini dia umpan jitu mancing ikan nila liar. Untuk cara membuat umpan tilapia atau nila liar sebenarnya cukup mudah. Kita hanya perlu menggabungkan beberapa makanan favorit dari satu ikan ini. Nila adalah salah satu ikan konsumsi yang cukup terkenal di Indonesia. Rasa daging yang mencicipi membuat nila sangat cocok untuk diproses menjadi berbagai hidangan yang baik. Tidak sedikit orang yang berburu target ikan ini untuk dijual atau dikonsumsi. Untuk pemancing sejati yang mengharapkan sensasi memancing untuk nila liar, tidak ada salahnya untuk mencari umpannya sendiri. Bagi mereka yang tidak ingin repot-repot berusaha, berikut ini adalah contoh dari ramuan nila yang tepat yang dapat digunakan untuk memancing beragam jenis nila liar yang terkenal memiliki daya lebih besar jika dibandingkan dengan kolam nila yang merupakan energi biasa. Beberapa jenis umpan cukup mudah digunakan, salah satu cacing, kroto, ulat bambu, jangkrik, ulat daun pisang, dan pakan standar lainnya. Tetapi umpan terasa sangat biasa. Bagaimana jika kita menyetujui umpan barunya sendiri yang tahu lebih efektif dan menimbulkan peluang untuk menemukan lebih banyak tangkapan? Nah, ini kita akan ulas racikan umpan ikan nila liar. Yuk simak ulasannya. Umpan jitu mancing ikan nila liar ke-1. Bahan-bahan. 3 pelet kaca kecil, 3 telur telur bebek yang disarankan, 4 sendok makan madu, air secukupnya. Cara membuatnya, campur saja semua bahan merata, dan pastikan jangan terlalu berair sehingga mudah membuat lingkaran ketika Anda ingin menggunakan memancing. Umpan jitu mancing ikan nila liar ke-2, bahan-bahan. Lumut sawah, vanila 1 sendok makan. Cara membuatnya, campur seluruh bahan secara merata setelah tinggal. Jalannya hanya bermain untuk kait. Umpan jitu mancing ikan nila liar ke-3, bahan-bahan. 300 gram tepung roti, 300 gram udang rebon segar, 4 telur bebek, 1/1/2 vanila saset. Air secukupnya. Cara membuatnya, campuran tepung dan telur bebek aduk sampai merata. Blender rebone sampai halus. Menambah vanila. Campur semua bahan. Jika terlalu keras, tambahkan sedikit air. Demikian sedikit pembahasan atau ulasan mengenai umpan jitu mancing ikan nila liar. Semoga dengan adanya pembahasan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk teman-teman semua. Dan kami ucapkan terima kasih telah menyimak ulasan di video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Halim Abdul Channel. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.